Oh, kalau menurut saya orangnya baik. Mau memperhatikan rakyat. Contohnya waktu bulan puasa baru-baru ini kan ya. Dia sendiri yang mengantarkan buka puasa itu. Oh, begitu Pak. Iya, di Talumolok. Iya, kalau sampai hari ini luar biasa ya. Beliau juga sering langsung lapangan ya, langsung ke masyarakat. Kemudian beliau sepertinya terterima di masyarakat soalnya ya. Dan juga mungkin karena beliau adalah masyarakat Gorontalo ya, jadi Parian, jadi agak masyarakat sudah lebih kenal, lebih dekat dengan Parian. Kalau menurut saya Pak Wawali itu adalah aset daripada kader Golkar ke depan nanti, karena beliau sering mensupport dan memperhatikan kader-kader Golkar yang ada di setiap kecamatan maupun kelurahan. Dan beliau pula selaku wakil wali kota yang tidak henti-hentinya selalu mensupport juga cara kerjanya Pak Wali dengan ASN lainnya. Jadi Pak Rian luar biasa. Iya baik, menurut saya selama Bapak di kantor itu orangnya sangat baik, sangat ramah, selalu welcome kepada tamu atau siapapun yang datang. Terus Bapak juga sering memberikan masukan dan arahan kepada staff-staff yang ada di kantor untuk lebih membuat pekerjaan kita lebih baik, kelancaran tugas-tugas kita di ruangan. Bapak orangnya sangat disiplin kerja, disiplin waktu, dan sangat pekerja keras.